Okay, halo guys, ketemu lagi dengan Sazu di my channel. Dan di video kali ini saya belum main game dulu guys. Sudah lama saya tidak buat video. Okay, jadi di video kali ini saya akan unboxing. Sebenarnya bukan unboxing juga guys. Jadi di video kali ini saya akan review suatu barang. Ini bukan barang saya, tapi barang sepupu saya. Jadi barangnya itu, ini dia guys barangnya. Jadi saya minta maaf dulu buat kalian guys kalau kameranya itu agak ngezoom. Jadi di sini saya tidak pakai kamera HP, tapi di sini saya pakai webcam saya guys. Jadi barang yang saya akan review hari ini yaitu barangnya ini guys, mikrofon wireless, mikrofon karaoke wireless Wister model WS1816. Jadi mic ini sebenarnya ya, ini mic zaman now guys ya, buat kita karaoke. Jadi di sini fitur-fiturnya, di sini kalian bisa FM radio, ada sing song. Jadi sing song itu guys seperti karaoke. Dia juga sudah support USB device, ada kartu SD juga, dan ini juga bisa recording guys. Jadi ini dia fitur-fiturnya guys. Ini harganya sekitar 100 lebih ya kalau tidak salah. Ini bukan punya saya, tapi punya sepupu saya guys. Mereknya Wister model WS1816 wireless microphone speaker. Oh, ini juga bisa pakai speaker guys. Jadi kalau kalian mau gunakan ini bisa kalian koneksikan ke handphone kalian guys menggunakan Bluetooth. Spesifikasinya di sini output power 3 watt, frequency range 100 Hz sampai 10k Hz, max sound pressure level 11.5 dB, 1k Hz TDH. What the hell? Reverberation mode, sound effect reverber, power supply bullet 18650 battery. Dan ini juga banyak fitur-fitur warna guys, varian-varian warna yang lain. Kalian bisa pilih sebelum kalian membelinya, kalian bisa pilih warna apa saja. Di sini ada putih, ada hitam, ada merah, dan warna gold guys, warna emas. Jadi di sini saya pakai yang warna putih ya, yang dibeli warna putih. Jadi ada banyak variannya guys ya. Dan ini juga dicari guys ya, ini kalian cas juga seperti HP. Oke, tanpa basa-basi langsung kita buka saja guys dusnya. Jadi dusnya ini sudah bonyok guys ya, ini sudah lama dan baru kali ini saya review ya barangnya. Kita buka guys barangnya. Oh my god, ini dia guys, simple guys. Jadi bentuknya seperti ini saja. Saya tidak tahu guys untuk video kali ini berfaedah atau tidak. Yang jelas ya, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa berguna juga buat kalian ya guys, buat kalian yang mau cari-cari mikrofon karaoke atau mikroke. Oke guys, jadi ini dia unitnya guys. Oh my god. Oh ini dia guys, unitnya. Dan ini dusnya guys, simple ya guys ya, tidak ada buku manual, hanya dus dan unitnya saja. Oke, dari bentuknya seperti ini guys. Dia pakai apa ini, kayak ada tembaga-tembaga, dan ini plastik ya, plastik. Ini seperti beduk ya guys ya, beduk di masjid. Waduh, ini hampir sama ya kayak beduk yang ada di masjid itu guys. Oke, kita langsung coba saja guys, karena di sini saya juga belum paham cara pakainya. Jadi di sini ada banyak tombol-tombol guys, seperti ini tombol-tombol, saya juga masih kurang paham. Oke, kita langsung aktifkan saja ML power. Oh my god, kita aktifkan dimana guys, saya juga masih bingung. This. Okay. The Bluetooth device is ready to pair.
Oke guys. Widih keren guys. Jadi dia ada lampu-lampunya gini guys ya. Oke, ada lampu-lampunya ini. Volumenya mana ya volume? Tes, oke. Jadi dia connect guys ya. Halo, tes. Nah, ini dia guys. Ini ada volumenya di sini guys. Ada volumenya. Jadi minta maaf buat kalian kalau tidak kelihatannya guys ya. Ada remix volume juga guys, yang ini. Dan ada juga empower. Ini untuk kalian menghidupkan guys ya di sini. Empower. Ada juga tombol next dan tombol kembali di sini. Dua ini nomor next dan kembali guys. Ada lampu LED juga ini, dan kalian mau rekam juga bisa guys. Ini rek, cuma saya belum coba guys. Jadi fitur-fiturnya kalau menurut saya ini sudah bisa dibilang lengkap guys ya. Tes 1 2 3, tes. Nah jadi dia sudah berfungsi guys, dan bentuknya lumayan unik guys. Cuma lampu-lampunya ini agak lebay ya kalau menurut saya. Dan di sini juga ada tempat casnya guys ya, cas sama USB di sini guys. Seperti yang saya bilang tadi. Dan oke, kita langsung coba saja. Oke, aktifkan Bluetooth bagaimana ya? Oke guys, jadi kita tes pakai ini ya, kita koneksikan ke handphone ya guys ya, pakai Bluetooth. Oke, kita uji pakai Bluetooth guys. Oke, apakah dia sudah terkonek? Dan kita akan tes buka YouTube guys ya. Kita cari karaoke di YouTube. Oke guys, kita akan coba kasih konek di YouTube. Nah, saya sudah masuk YouTube di sini. Oke, dan kita cari di sini lagu apa ya? Karaoke. Oh my god. Oke, tes. Sayangku, ini aku Santi, sebagai bidadari di hatimu. Kamu emang lagi pengen dimanja. Stop. Oke guys, jadi itu dia tadi review dari Mi Karaoke ini guys. IP Wester model WS1816 guys ya. Jadi ini cocok buat kalian guys, buat kalian yang mau refreshing, hilangkan stres, hiburan di rumah, di kamar. Kalian bisa coba-coba beli karaoke ini guys, daripada kalian harus jauh-jauh cari tempat karaoke, mending kalian beli mic karaoke ini guys. Dan sudah banyak juga di toko-toko online guys, seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Jadi tipenya itu Miss Wester model WS8.6 guys. Ini dia modelnya. Semoga saja kalian kelihatan ya. Nah, itu dia modelnya guys. Oke guys, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini guys. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan semoga video ini juga
bisa menghibur kalian guys, buat kalian yang mau mencari-cari informasi tentang mic karaoke. Oke, seperti biasa guys, buat kalian yang review ini silahkan kalian like, kalian komen, dan kalian share juga guys. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya guys. Thank you for watching, bye.